plot. Bulan yang Nabi hadiah. Dia ada tiga bulan. Bagaimana dalam hadis kursi yang Nabi kita royak kata bulan Rajab Tuhan ngaku kata bulan dia. Bulan Rajab ni bulan aku. Bulan Syaban hak dapat ni tak apa hari lagi ni bulan Muhammad. Bulan Ramadan duk dak peso lagi ni bulan umat Muhammad. Bulan puak kita. Ni hak malam ni bulan puak kita berlaku. Hak ambo duk letu, hak tu email bulan tu. Ha tu, duk letu berlaku. Milik puak orang Islam sedunia. Learning room kita lah milik bulan Ramadan. Sebab itulah Nabi suruh kita berdoa. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Mintalah keberkatan dalam bulan Rajab ni. Minta berkat, 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 berkat. Tak ada lah kita nak berkat ya. Sebab gapa-gapa kita nak buat gapa nak berkat. Bapa boleh nak berkat sangat. Nabi pun suruh minta berkat. Fi rajaba pada bulan Rajab ni. Wa sya'bana dan bulan Sya'ban dapat. Berkat-berkat ni panggil ziyadatul khair. Minta wi Tuhan tambah kebaikan kita. Hodo ada dah, wi tambah lagi. Kalau hodo ada dah, wi ada pula. Ha ni kita nak keberkatan. Maka Nabi suruh kita ni pakat doa belako. Minta wi berkatlah bulan Rajab ni ya Allah. Begitu juga bulan Sya'ban ya Allah wa balighna Ramadan. Ya Allah, sapalah kami ke bulan Ramadan. Jangan nak mati di bulan Sya'ban tu. Tengok, suruh kita minta Tuhan wi sapa bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan ni bulan hak kita apa cik weh. Bulan hak kita kaya weh. Ingat molek. Ha, bulan hak kita, bulan Ramadan ni bulan kita. Jangan ingat bulan orang. Dia kita ingat tu bulan Ramadan bulan kita, jangan jual siapa tak ada terawih. Kita guna Ramadan tak betul. Tuhan kata boleh Rajab boleh aku. Apa Tuhan ngaku tak boleh dia? Bulan Rajab ni kelebihan dia nya Tuhan pelakukan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi kita masa dulu. Masa Nabi kita duduk Mekah lagi. Ketika tu nya Nabi kita umur 50 tahun berlaku Isra' dan Mi'raj. Ketika tu Nabi kita mula becek dengan Siti Khadijah, Khadijah mati dah. Tu berlaku Isra' dan Mi'raj. Nabi dia duduk dengan Khadijah 25 tahun boleh anak ni orang. Maka Khadijah matilah belum Nabi kita nak naik ke langit. Tu nak ayat kata Nabi kita. Isra' Mi'raj. Belum pada tu tak ada Isra' Mi'raj. Nabi lain tak ada, Rasul lain tak ada, Muhammad seorang. Ni tanda kata kemuliaan Nabi Muhammad, Nabi kita. Allah, ha, tak ada Nabi lain dah. Masa suka je Nabi kita kedebeng dengan Tuhan. Tapi kena semayah lah, jangan dia buat kedebeng saja. Dia tak tolong, dia tak semayah. Namun dia kata tak apalah, Muhammad kedebeng, aku tak semayah tak sung, tak boleh tolong aku suara asyik serga. Ha, ni bukan tamruak putang lagu ni. Ha, tamruak putang tak apalah, igat putu pun tak ada lesen je, kejamin boleh. Ha, tu nak ayat kata. Hani nak ayat Nabi kita kedebeng tak kedebeng. Sehingga Tuhan akak naik ke langit. Tapi yo Tuhan akak gitu lalu. Tak ada. Nabi kita Muhammad. Yo. Cuba tengok. Pas Nabi kita sebelum pada nak akak tu. Masa Nabi ada hari tu lagi Nabi kita kena beda. Masa Nabi ada hari tu. Nabi tak tahu duduk mana lagi. Benih duduk mana tak tahu lagi. Tapi ni ayat tu nama Nabi kita ni masing sungguh. Nabi, nama Nabi kita ni Allahu Akbar. Nama saja tu kedebeh bercerik lah. Gana boleh kata kedebeh. Nabi ada 150 tahun duduk berdoa dengan Tuhan, duduk bertobat, minta apa. Tuhan tak apa, 150 tahun. Tuhan tak apa. Dia ni kat teriak yang serebeh, teriak Nabi ada. Dia baca doa, kita dah baca tu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasiri. Rabbana zalamna anfusana. Dia baca doa tu saja 150 tahun.
Duk minta Tuhan apa? Tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Tuhan marah sungguh. Marah apa tu? Lu Tuhan royak lah sergoh gitu. Kacau orang tu jangan nak masuk lah pun kau yuning, bukan yuning. Eh, ngata hawa pakat atau hawa dia masuk. Murid ke Tuhan lepas tu dunia. Jatuh di India Adam. Jatuh tepi dengan bukit Himalaya. Pukau sungsung dari lu. Tak ada dah Himalaya. Lu di India. Tu ada jatuh situ. Duk teriak ingat tu hawa dia lagi. Dewa, dewa. Dewa, dewa. Engkau duk sekali lah syurga. Saya lah tu hawa pujanguk. Tu ada hitam sikit. Hitam tu ada. Wak ngatan tu. Allah. Siti Hawa jatuh di judah, judah, judah. Dia panggil beda, beda. Adik orang di sini, beda di mana, beda. Tak ada orang lagi panggil, tak dengar teriak, teriak. Nak boleh kerja pun. Tengok tu, eh. Manusia tak ada lagi. Duk berdoa, bila-bila. Duk berdoa, bila-bila. Duk berdoa, bila-bila. Nabi ada. Mula-mula jatuh di bombing. Turun ke bombing, nak ayak. Duk supu-supu dengan bini. Allahu Akbar. Ah kita buat lagu tu siap tak menanuk kedara. Tok laki dah rajai. Bini dok kalau lupa kan ada situ. Nak bini naik atau tina tak ada. Ha tu nak ayat Nabi ada seso tak seso. 150 tahun dok berdoa dengan Allah Taala, Tuhan tak apa. Akhir sekali nak buat genot, Nabi ada nak itu apa. Ha ni nak ayat Nabi kita kena ben. Dengan molek-molek, dengar dengar dengar. Jaga-jaga amo dok ayat. Nabi ada dia telitah di otak dia kata gini. Ada nama orang aku tengok di pintu syurga. Aku duduk di syurga dulu, aku pernah round. Aku pernah jalan-jalan syurga. Di pintu gerbang syurga tu, saya tulis nama Nabi kita. Di pintu Nabi, di pintu syurga tu, saya tulis apa? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Muhammadun Rasuli. Muhammad Rasul aku. Situ dia telitah. Muhammad, Muhammad. Yang bikin apa? Mesti orang ni, orang kedebe ni. Tuhan tulis nama dia tepi tu, nama Tuhan. Tuhan tulis nama Nabi Muhammad di tepi nama Tuhan. La ilaha illa ana. Muhammadun Rasuli. Tidak ada Tuhan malaikat aku. Muhammad adalah Rasul aku. Dia pun selalu berdoa dengan Tuhan. Dia berdoa dengan Tuhan minta. Bihaqqi Muhammadin ya Rabb. Bihaqqi Muhammadin ya Rabb. Demi nama Muhammad ya Allah. Demi nama Muhammad ya Allah. Apalah dosaku ya Allah. Tuhan apa selalu dah. Allah, 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 Allah. Nabi Adan ingat gembira tak nak royak. Sehingga Nabi ada kata, ya Allah, aku ingin jadi umat Muhammad. Aku tak ada nak jadi hali Rasul, aku nak jadi umat Muhammad. Nabi ada berasa iri hati kepada puak itu umat Nabi Muhammad. Begitu melianya umat Nabi Muhammad. Sehingga aku ingin nak jadi umat Nabi Muhammad. Kata. Sekodah aku bubuh nama ya Nabi Muhammad. Allah tu terima selalu dah. Ni nak jadi kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi duduk mana tak tahu lagi. Tapi nama tu dah tulis dari pintu syurga ni. Apatah lagi di tia-tia aras. Di tia-tia aras. Nama Muhammad duduk ada yang jujur. Tu nak raya kata Nabi kita kedebe tak kedebe. Maka Nabi kita bila Allah Ta'ala melia masa tu. Di masa Nabi kita berada di Mekah. Setelah Nabi kita berdawah 10 tahun. Tidak adanya hukum hakam satu pun. Yang kena kita pertibat. Yang kena orang Islam pertibat. Yang Nabi kita pertibat tak ada. Sekadar ajak orang masuk Islam 10 tahun. Nabi masuk rumah, tubik rumah, masuk rumah, tubik rumah, masuk rumah, tubik rumah. Ajak orang masuk Islam, panggil berdakwah. Siapa dia suncai dengan agama Nabi Muhammad, maka dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah Nabi kita ajak orang masuk Islam. Berapa lama tu? 10 tahun. Semaya tak ada, puasa tak ada, haji tak ada, zakat tak ada, sako tak ada, harerok pun tak ada, zina pun tak ada lagi. Tak ada harerga pun lagi. Masih manusia hidup dalam jahiliah. Masih lagi manusia hidup dalam kejahilan.
penuh dengan zoling, mezoling, karuk, mengaruk. Maka bila umur Nabi kita, umur 50 tahun cukup. Nabi berdakwah 10 tahun. Nabi berdakwah 10 tahun, dia bermula di umur dia 40. Umur dia 40, Nabi kita mula. Sehingga umur Nabi kita 50, 10 tahun. Berlakulah Isra' dan Mi'raj. Berlakulah Isra' dan Mi'raj. Barulah Tuhan saat itu akak Nabi kita. Pasal apa boleh akak? Kerana isteri kesayangan Rasulullah sudah pun meninggal dunia. Isteri kesayangan Rasulullah meninggal dunia. Iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Tak ada dah bini Nabi yang mula-mula sekali. Mati. Khadijah mati. Belum nak Isra' Mi'raj. Nabi bila Khadijah mati teriak. Menangis Rasulullah. Derita hidup Rasulullah. Tak ada dah bini selain daripada Khadijah. Hatu nak cerita kata. Nak boleh Isra' dan Mi'raj. Nak boleh Isra' dan Mi'raj. Matinya Khadijah kesayangi Rasulullah. Isteri yang pertama bagi Rasulullah iaitu Khadijah. Khadijah dekat nak mati moci-moci ha. Pakai kain tapung, baju tapung. Sekaya-kaya Khadijah tu habis duit dia. Sedang Khadijah ni orang nombor satu di dalam Mekah. Harta dia saling dua pergiye daripada tiga pergiye ahli Mekah. Tu nak ayat hati Khadijah. Kaya sungguh-sungguh. Tino bujen nikah dengan Nabi kita kaya. Dia heboh ke Nabi kita untuk berdakwah. Ambil harta dia lah Muhammad. Untuk membelanja dalam dakwah. Membelanja lah tolong orang miskin yang masuk Islam. Nabi kita ambil. Siapa habis. Belum nak mati dia pakai baju tapung dengan kain. 100 tapung lebih. Bukan 3 tapung. 100 tapung lebih. Di badai dia nak kata kain dia tak ada. Dekat nak mati dia teriak, tak ada kain nak buat kapal. Minta kain serba Rasulullah sulah. Suruh anak bosu dia minta Fatimah. Panggil anak dia Fatimah suruh pergi minta ke Rasulullah. Fatimah pergi minta ke ayah ni. Kayak ke mama nak kain serba ayah sulah. Kain serba yang ayah pakai tukar ayah terima wahyu dulu. Kain serba yang Nabi pakai tukar ayah terima wahyu ikhrak. Minta. Pasal dia tak ada kain serba. Dia tak ada kain nak buat kain kapal. Dia nak mati nak ambil kain mana, nak buku. Tak ada. Sebab tu dia catat atas sejarah Khadijah. Hari dia mati nak ayat tu. Kain tudung tah mayak dia tak lindung. Allahu Akbar. Seorang tino nak ayat tu. Habis harta demi perjuangan. Demi perjuangan. Tak saya. Allahu Akbar. Siapa dia lagu tu? Adakah orang kita? Adakah Khadijah sini? Bangku pau ni ada Khadijah lagu tu. Kamu rasa tak ada. Khadijah sini dia rasa nak lagi dah. Ada Pak Mari dah. Duk beli tak ada putih gadu. Bukan hak tapung dah. Ketik di tiku. Tu nak royak kata Khadijah Rasulullah. Beratus tapung royak tak ada. Minta tu teriak lah. Dekat nak mati teriak. Dia tak rok lah. Ya Rasulullah ma'alah kakku ya Rasulullah. Ya Rasulullah ma'alah kakku ya Rasulullah. Aku bimbang takut aku berdosa denganmu ya Rasulullah. Aku bimbang takut layanku tak memuaskan hatimu ya Rasulullah. Teriak Khadijah. Teriak. Takut dia layan Nabi tak puas. Karena dia orang tua dah patut tarak nak mati dah. Takut berdosa dengan tok lelaki tengok. Bini nak mati minta maaf dengan tok lelaki. Teriak. Ni teriak. Tak ada muka lain. Tak ada muka lain minta. Ya Rasulullah ma'alah kakku ya Rasulullah. Aku bimbang takut aku dosa ya Rasulullah. Aku mati bawa dosa ya Rasulullah. Aku takut aku nilaimu tak puas hati ya Rasulullah. Aku nak mati dah ya Rasulullah. Ma'ahlah ya Rasulullah. Yang tak ma'ahlah aku nak mati ya Rasulullah. Namun aku bawa dosa masuk ke dalam kubur ya Rasulullah. Nak ayat Khadijah Allahu Akbar. Ha ni nak ayat tu. Seorang isteri minta maaf kepada tok lelaki. Apa kita biasa minta maaf dah buat kita Khadijah sini. Setahun dua kali hari raya. Tu pun tengok anak dulu nak salam dengan tok lelaki pun. Tak gamuk. Tak gamuk pun anak lapan orang. Tak gamuk. Kita kena minta maaf semua laki bini. Kita laki bini ni. Kita laki bini kena minta maaf semua.
Bukan tak bini saja tu laki nak minta maaf juga. Bukan lik bini saja. Dia kata orang lik bini nak minta maaf tu laki tak apa dah. Supaya dua tu. Tu laki pun ada salah juga dengan bini. Kadang-kadang nyewak kasar dengan bini pun ada. Setengah-setengah orang tengok siapa main kaki pun ada. Siapa tangis pun ada, tapa bini pun catok. Mata hitam raih. Duduk tepi dia, ketagok-gok-gok-gok, kena ambil orang yang mari helak. Dia tapa sungguh bini dia. Kena tak tahulah. Haa, nak ayat tu. Ada juga orang kita. Tak boleh lagu tu, laki bini jangan. Jangan bersapa kaki, jangan bersapa tangis. Haa, tu nak ayat tu. Lepas tu kena minta maaf. Kita duduk ni kena minta maaf. Nah, kena minta maaf. Ya, ada salah silap sikit. Kerana gapo? Kerana minta maaf ni benda pasti. Benda kita kena utama dalam hidup kita. Kerana kita ni banyak melakukan kesalahan. Banyak mana kita tengok dalam masyarakat kita. Kadang-kadang orang kita untuk laki hijau klik tengok bini jadi mayak dah. Bini jadi mayak dah. Kita untuk laki duk hijau tanin tu. Untuk laki berklik gaduh-gaduh lah. Start mutus, start kereta klik tengok. Klik tengok. Bini orang duk tudung dengan kain dah. Jadi mayak dah. Tak ada nak minta maaf. Klik hari duduk tepi mayat. Allah, makmu ku tak tahu kata mu nak pergi dah. Kalau tahu kata mu nak mati, ku tak pergi hijau hari ni makmu. Maaf lah kat aku makmu dia. Dia kecek dengan mayat lah. Hatu nak royak tu orang kita. Ada setengah orang tu, bini pergi hijau, klik tengok tu laki jadi mayat dah. Tu laki tak nak pergi, dia sakit dah. Tapi tak suka kata nak mati. Orang kita tu gaduh-gaduh klik tengok. Weh, nak teriak bini. Teriak tepi kepala mayat. Tu minta maaf tu laki dia tak ada minta maaf. Pagi hari dah tu pergi kerja. Tak suka kata tu laki nak mati. Klik pada teriak. Buka kain tengok muka tu laki teriak. Maaf lah wemu kat aku. Aku tak ada nak minta maaf kamu wemu. Aku tak suka kata mu nak pergi dah wemu. Ah, dia minta maaf. Hani nak ayak minta maaf dalam keluarga. Tengok Rasulullah lagu mana nak kerja. Inilah contoh dan tauladan. Ah, tu nak ayak tu. Khadijah, bila Khadijah mati, kan Nabi kita berdoa. Ya Allah, bagilah rahmat kepada Khadijahku, ya Allah. Tak ada dah Khadijahku. Isteri kesayangiku tak ada dah, ya Allah. Tak ada dah Khadijahku pergi dah, ya Allah. Mudah panggil dia pergi dah, ya Allah. Tak ada dah Khadijah, ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyak. Itu ayat Nabi kita berdoa. Kita boleh makian lah. Kalau bini mati, kita doa. Doa tepi mayat tu lah. Minta ke Tuhan. Kesenengi bini kita pergi. Ya Allah, bagilah kesenengi isteri ku ni, ya Allah. Biar dia duduk seni dalam kubur, ya Allah. Mudahlah segala-gala kewajipan dia, ya Allah. Ya Allah, apa yang duduk alam barzah duduk dengan cerah kubur dia, ya Allah. Luahkanlah kubur dia, ya Allah. Lapangkan kubur dia, ya Allah. Sinarlah kubur dia, ya Allah. Biar dia hidup seni dalam alam barzah, ya Allah. Kita kena mitok. Dia makin juga bini pun datuk lelaki mati, kena mitok. Kena mitok kita. Ini nak ayak kita hidup dunia. Ini nak ayak kita hidup keluarga bahagia. Ini nak ayak. Bukan kita hidup sekadar nak makan gitu dok. Bukan nak memuaskan nafsu saja dok. Kita nak doa mendoa. Sama-sama doa kita. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kita bercerai di dunia. Kita nak jumpa pula akhirat esok. Nak duduk sekali pula di akhirat esok. Bukan kita bercerai habis dok. Tuhan buat tubik sama taruh. Tuhan buat becek kita sama taruh. Hani nak ayat atas kehidupan kita. Ni ibu-ibu. Bila Khadijah mati, Nabi kita pun habis. Kerana ketika tu Nabi kita dikejarkan oleh musuh Islam. Siapa dia musuh Islam? Abu Jahal. Abu Jahal sebagai pemimpin musuh Islam. Yang dipimpinkan oleh Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab. Semua ni geng-geng dia, cucuk dia belakang. Dalam Khadijah mati, tak ada lama mana, tak ada 40 hari Khadijah mati, Abu Talib mati pula. Bok nakal dia mati pula, hak pera Nabi kita. Abu Talib ni lah dia cara ke Nabi kita di masa kecil lagi. Semasa umur Nabi kita 8 tahun, Abu Talib lah ambil padu ke Nabi kita, ambil cara. Ambil pera, ambil Nabi kita letak rumah dia. Sehingga Nabi kita besar. Sehingga Nabi kita bini dengan Khadijah. Abu Talib ni lah mui belanja 20 ekor unta. Abu Talib ni lah kira dengan Khadijah ni. Ni nak ayat tu. Abu Talib lah jaga Nabi berdakwah sepanjang umur dia. Tiba-tiba lepas Khadijah mati tak ada 40 hari. Abu Talib mati pula.
Inilah sebab yang paling besar sekali Allah Ta'ala akadkan Nabi kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba dia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Lailan di waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bermulanya Isra' bermula di masjidil haram. Iaitu mulanya di Baitillahil Haram. Yang mana kita pergi buat haji hari ini, pergi buat umrah hari ini. Iaitu di Mekah. Situlah Nabi kita mula Isra' Mi'raj. Sebab tu orang pergi Mekah, cuba kita mikir tempat Nabi kita duduk tidur, Nabi kita duduk jalan, Nabi kita duduk hidup. Tu kawasan Mekah semua tu. Yang berlakunya Isra' dan Mi'raj, situlah. Nabi kita tungai, bawa malam tu, naik belakang, bawa situ. Tepi telaga air zam-zam. Hanina ayat tu tempat yang bersejarah. Kita orang Islam kena ada dalam hati tiap-tiap orang. Kena ada dalam hati tiap-tiap orang gitu. Nak boleh berlaku Isra' Mi'raj ni. Maka Isra' dan Mi'raj ni ayat kata, apa yang besar dalam Isra' Mi'raj, moci-moci. Isra' Mi'raj ni ayat dia butih hak besar sekalinya. Ialah semaya. Semaya, moci-moci. Semaya, nak royak kata, Isra' Mi'raj ni, kecek, kalau kita bercakap mudah-mudah, cakap sikat-sikat, semaya. As-salah. Tapi, tika Nabi kita Isra' Mi'raj, Nabi tak tahu kata Tuhan nak wih gapo. Tak tahu Tuhan nak wih poso, kau nak wih semaya, nak wih haji, kau nak wih gapo, kau tak tahu. Kalau turun, baru tahu kata Tuhan wih semaya. Kerana apa? Kerana Nabi kita sampai di langit yang kene. Bila sampainya Nabi kita ke langit yang enam. Langit yang keenam jumpa dengan roh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya Nabi kita, ya Muhammad, Allah Ta'ala panggil mung ni, ya nak wih gapo? Ya nak hadiah gapo Muhammad? Maka Nabi kita kata ke Nabi Musa, tak tahulah Musa, aku tak tahu. Aku ni semata-mata turut. Tak tahu Tuhan nak wig apa, tak tahu. Tu hala naik, hala naik, hala naik. Bila hala turun, jumpa dengan Nabi Musa juga di langit yang kena. Nabi Musa tanya, ya Muhammad, Tuhan wig apa kamu nak turun dah? Nabi beroyak semaya Musa. Berapa Muhammad? 50. Ha? Kejut Musa. Nabi goyak atas 50 wela, 50 waktu makcik weh. Ah, tak ketuk dah makcik. Oh. Kalau kena waktu kau kecinggrek-grek sungguhlah. Oh, kena pakai pampers dah, cerek-cerek. Dia kata, besek. 50 makcik weh. Cuba kita bayangkan dengan otak itu. Kalau sekiranya, kalau Tuhan tak turun ke 50 tu lagu mana kita? Fok kita malam ni, ngamuk demo ni. 50 kali semaya. 24 je, jisipsi, cumung, ha, sip kerang. Tak sampai setengah je kena semaya kali, makcik. Gamuk-gamuk lagu mana, makcik? Ayalah. Kalau Cina je kata gitu, ayalah. Ha, Cina ayak tu, kena? Ha, tak kena buat apa-apa dah lah. 50 semaya kot, jadah dia ikat pinggir. Jadah buat ikat pinggir, jadah. Tina jatuh pun ada belakang sini. Dia patut gapo tu nampak pinggir tu. Jadah. Okey, nak no, besar sangat. Kita beli Mekah. Haa, kena beli orang nipi-nipi lah. Orang motong, orang nyedung. Kena ada. Jadah. Tak ada sampai setengah jam bunyi dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau tak menatang tu kotik ni. Baik pula dah. Oh Allah, aku tak ada. Haa, nak no, ayat tu tak ada. Oh, tak sampai setengah je kena semaya. Pahwak gapo boleh weh. Kalau makan nasi baru dia colek gigi. Duk komo ke kok. Allahu akbar, Allahu akbar. Akan ambil semaya dah. Allah. Sudah agak start mutur, tak bunyi Allahu akbar. Kau tepi tembok tu malas sah jur. Oh, kalau bukit malas sah. Lagi toh dia rasa kena orang mata. Orang mata lagi toh ke. Dan lagi toh tu kena mesej mulai. Rupu-rupu. Luat nak apa ke jadah. Ha tu nak ayat tu. Tak ada lah ni.
Pas kalau orang belaki bini, tak ada yang buat apa. Kat mandu lah kau. Mandu, mandu. Kata puluk kat kuning. Ya, tu. Karena wajib dah mung lah. Nikah. Lepas tu dia, tak ada boleh anak-anak. Tua dia tak ada boleh anak. Hari ni, tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Pakai boleh poso, tak nak becek. Boleh poso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah malakasum tuwabu. Poso. Setahil. Allahu Akbar, Allah. Tak tidur dah lah ni. Tak tidur dah. Pas semaya, semaya, semaya. Mek mengata, dia nak orang mengalai ni, malam jemaah ni. Tak ada sunat orang. Ya, ada sunat. Lepas tu, hau tengok mek mengata. Dia nak pukul 12 tu lah. Tengok nak tak tidur gini. Bawa pukul 1. Baru nak buka gila, habis pula dah. Budak, baru dia menghayat elem jiru ni baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mek kata kena orang, tak ada ya, esok-esok lah. Sabuk aku tak ada menghayat macam ni. Ah, ni dah. Ah, tak boleh nak tak. Ni nak ayat 50 waktu. Tapi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa suruh Nabi kita saat itu naik. Jumpa Tuhan mula. Minta Tuhan. Nabi pun naik. Naik masuk Tuhan pun buat tu baik 5 yo. Ya Allah, umatku tak kuasa. Ya Allah, aku nak minta kurang padamu. Ya Allah. Tuhan kata 45 Muhammad. Tuhan. Temu Musa tanya pula. Gena Muhammad. 45. Naik pula. Naik, oh, ya Allah, ya Allah, tak kuasa lagi, ya Allah. 40 Muhammad. Turun. Musa tanya berapa lagi Muhammad? 40. Naik lagi. Oh, dah Nabi kita seterik sungguh deh. Tak kata ik, tak kata ik. Kita tempat nyanyi. Kalau kena 40, 50, bayar sungguh kita. Oh, bukan berok tubik, haidak tubik angin. Ah, tu nak ayat tu. Siapa limu? Musa duk tekek, 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 duk kecek, kecek. Siapa limu? Limu tu Musa suruh naik lagi. Sekali lagi Muhammad. Mucayakulah Muhammad. Umatmu tak rok. Aku tahu umat akhir zaman ni kecil-kecil Muhammad. Dia tak rok nak semaya. Limu pun Muhammad. Cayakulah naik Muhammad. Nabi tanya. Aku malulah Musa. Tuhan. Oh, tengok aku duk ulang naik berapa kali dah. Allah ada 5 dah nak naik mitok lagi. Nabi kita malu. Ha, kan Nabi tak malu naik serik lagi tinggal 2. Amun dah tinggal 2, ngorik dengan subuh. Ha, ngorik kerana nak terima gelap. Subuh nak terima cerah. Subuh 2 rakaat, ngorik 3 rakaat, 5 rakaat sehari semalam. Ah tu menimah sama tunggu, dah zuhur tak ada. Asar tak ada. Isya tak ada. Ha tu. Tapi Nabi kita dak. Dia malu dah tak sayang. Turun dengan 5 tu lah. Tu turun dengan 5. Tapi turun dengan 5. Kita duduk semayang 5 waktu pun mocik-mocik ni. Tuhan bukan wih pahala 5. Wih pahala 50. Pahala asal Tuhan tak ada hak kali. Faham tak? Tuhan tak ada kurang pahala. Tapi kurang di segi petibat. Tuhan kurang di segi kita laksana ke semayang tu 5 waktu saja. Tapi pahala masih lagi 50 moci-moci. Allahu Akbar. Sebab tu semaya ni paling agung sekali. Semaya ni paling agung sekali. Gano boleh kata paling agung. Semaya ni hok nebe sekali dah. Sebab tu Nabi geno-geno dia suruh kita ajar semaya. Anak kita kecil suruh semaya. Semaya mu jangan tinggal. Dia mu tinggal semaya jadi badai besar. Buku semaya so ni jangan moci weh. Amun nak royak maling nak usah. Nak usah belakang kawan adik-beradik ambas sini. Jangan tinggal lah semaya. Walau satu waktu pun. Bukan jangan tinggal saja dok. Tengok katik dalam rumah kita ada ke dok orang tak semaya. Jangan we ada dalam rumah kita orang tak semaya. Sama ada anak kita ke cucu kita ke natu kita ke. Kena semaya belakang. Ha ni nak royak tu semaya. Bapa tu semayanya gitu lalu ni? Semayan mula-mula hukum di atas dunia. Tika tu tak ada gapo lagi Nabi kita sekadar berdakwah 10 tahun. 10 tahun Nabi berdakwah tapi tak ada semayan bapa. Maka Nabi turun daripada Isra Mikraj,
barulah semaya so poso dok 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 lako semaya so yang mocik tu. Sebab tu semaya ni Nabi naik ambil sendiri. Hak lain pada semaya hukum Tuhan juga, wajib juga, fardu ain juga, tapi Nabi tak ada naik ambil dok. Nabi terima di dunia ni. Jibril mai royak ke Nabi kita. Semaya so dok Nabi naik. Sebab tu semaya ni sujud. Semaya lebih sekali. Sebab tu nak ayat kata Nabi kata semaya ni tiye ugamo. Ada ke dak Nabi royak tu poso tiye ugamo? Ada ke dak haji tiye ugamo? Ada ke dak Nabi kata sedekah tiye ugamo? Tak ada. Nabi kata as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang ugamo. Supo priap tiap supo ngatiye dah semaya. Maka dalam rumah kita, sejik kita, deh, gapo kita kena ada, kena ada tie. Kalau tak ada, kalau tak ada tie so cuk. Ada kasar jatai molek, ada jijak dinding molek, ada lata molek, ada mozek molek, ada jamai molek, nak bina di atas gapo mengko tie tak ada. Haning noya itu asas dalam Islam ialah as-solah. Ha tengok. Nawi puak kita akan mikir belaka balik ni. Ni kemelia semaya. Dengan sebab Isra Mikraj ni semaya. Maka semaya ni pokok. Semaya ni utama dalam Islam. Sebab tu Nabi kata kena, muru auladakum bisolah. Suruhlah anak-anak kamu tu dengan semaya. Bila dia umur 7 tahun. Nabi surat jat dah. Ada dah hadis Nabi surat jat poso? Ada dah hadis Nabi dia ayat surat jat haji? Tak ada. Nabi surat jat pokok semaya je. Sehingga Nabi kata fadribuhun. Nabi kata memulih piak anakmu. Iza balaga asyara sinin. Bila anakmu tu umur 10 tahun tak semayang lagi boleh piak godek. Umur 7 tahun suruh. Kalau tak hera lagi siapa 10 tahun godek. Tengok buku semayang. Tak suruh godek. Cuba kita perhati molek. Lepas tu semayang ni boleh tak kita beradu? Tak ada hari beradu tak ada. Kecuali orang tino je. Otino bila mari bulan dia boleh beradu. Orang jatuh tak ada wanjur. Wanjur racikan tak ada. Ha, pracampi pun tak ada. Singpi pun tak ada. Ha, tunpi pun tak ada. Tak ada hari jut. Semaya. Demik semaya. Sakit semaya. Lelah semaya. Amapak semaya. Semaya belaka. Tak ada. Kita masuk rumah sakit. Air garam yang menonai. Kena semaya makcik. Weh. Kena semaya makcik. Pada ambil semaya lagu mana, babo, air garam. Kalau boleh ambil, ambil. Kata boleh ambil, semaya juga. Kata boleh pakai air tayamung. Tak boleh pakai tayamung, semaya juga. Semaya tanda hormat waktu. Jangan wilalu waktu saja dengan tak semaya. Semaya lagu mana, sekadar kita boleh. Tak boleh nak gerak dah, semaya dengan kelupuk mata. Tak boleh kelupuk mata, semaya dengan hati kita. Semaya dalam hati, duduk dia, duduk dengan Allahu Akbar, duduk baca oleh hati. Kena semaya juga. Geno-geno dekat. Tak boleh tinggal semaya. Ada pohon lain? Lain pada semaya. Poso, haji, zakat. Oh, ni. Fardu juga, fardu ain belaka tu. Poso, wajib, fardu ain. Tapi boleh tak poso? Boleh. Bila boleh tak poso? Faman kana minkum maridhan aw ala safar. Barang siapa di kalangan kamu itu di bulan puasa. Maridan ada sakit demik. Masuk bulan puasa. Kita demik bulan puasa. Nabi kata kena. Tak usah puasa lah. Buka, buka, buka. Membuka makan nasi tu boleh pahala pula. Cuba tengok puasa. Padahal fardu ain juga. Padahal fardu ain juga. Wajib juga. Tapi boleh tak puasa pun boleh. Boleh tak puasa. Boleh puasa, boleh tak puasa kerana kita sakit. Au ala safarin ataupun kita bersapi di boleh puasa. Apa bersapi? Kita pergi bakok di tempat anak kita. Kita pergi di surat tempat anak kita belajar di bulan Ramadan. Tengah perjalanan ni kita boleh kita tak tak puasa boleh. Boleh tak puasa. Ni Tuhan royak siap dalam Quran dah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tapi bila mu klik daripada sapi dah,
Bila usia demi dah habis dah bulan Ramadan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, mengganti hari yang lain, yakni muqaddar semula. Boleh qada. Semaya tak leh. Semaya nak tinggal tak leh. Kata eh sakit demi ni, sakit seminggu dah pun sakit tak ada semaya kali hebat. Tak leh dosa. Ha, dosa. Pagi kita tak semaya dosa. Kalau ambo ambo dosa. Tok guru serbab sabako pun dosa. Tak ada kira siapa dia tak semaya ketika sakit dosa. Puasa tak apa. Ha, puasa tak apa noya. Ning bezo di antara semaya dengan puasa. Patu semaya pula tak leh tinggal, kena semaya 5 kali sehari. 5 kali sehari, 5 siapa hari mati, cok 5. Puasa-puasa dak setahun sekali ya. Setahun ada sebulan. Haji-haji wajib dak? Wajib. Wajib banyak mana? Seumur hidup sekali. Gi haji sekali cok. Tak ada kena buat dah. Tengok haji. Seumur kita ciwit raw ni kang dia. Tak apa dah. Puasa bila kerang. Tapi semaya Allah hawila. Jisip si syumur hawila. 5 waktu. Tak ada tinggal. Ni kelebihan semaya. Ni kelebihan semaya. Nak ayat tu Isra' Mi'raj ni buku semaya mocik-mocik. Nak ayat tetap kelebihan semaya. Kebesaran semaya mocik. Sebab tu dah kita mati esok, Nabi kata awwaluma yuhasibu fil yaumal qiyamati. Mula-mula Tuhan nak tanya dah hari kiamat esok, as-solah. Melekat tanya semaya dulu. Mula-mula tanya dia semaya. Kita mati esok Tuhan tanya semaya. Mu semaya ke tak? Kita tanya, mu makan nasi ke tak? Tak. Mungkin sejik ke tak? Tak. Tanya mu semaya ke tak? Ni kena ingat molek. Ha ni kena ingat molek semaya. Sebab tu siapa dia tinggal semaya, moci-moci weh. Nabi royak lah hadis kata Tuhan buat ular duduk dalam kubur. Ular duduk dalam kubur. Ular gapo Nabi kata suja'ul akraq. Sejenis ular nama suja'ul akraq. Duduk dalam kubur. Nabi kata ular ni besar dia, besar tekak utah. Besar tekak utuh, seko-seko. Pak kalau ukur mah kita besar apa? Besar batai pini. Ular dah boleh kubur nak ketik orang tak semaya. Besar batai pini. Besar-besar batai pini. Mocik, duk belik. Duk belik orang tak semaya. Ning seso hok mula-mula. Hok seso mula-mula pasti kita jumpa. Iaitu di alam barzakh, alam kubur. Ni kerang rek tirauce. Kita mana dalam kubur dah susah. Di alam barzah lagi kedatang temunga Allah mula-mula. Sabik kalau anak kita tak sesemaya, mu nak iblik di ular ke? Mu nak wi kekoh di ular ke? Kita royak dah. Ha ni royak semaya ni. Semaya. Ha tu semaya Allahu akbar. Ni bukan sama. Jadi tu hewan tu ular untuk capok orang tak semaya. Khususnya nak azab orang tak semaya di alam barzakh. Ular nama dia suja'ul akraq. Dan kita mati guru. Mari dah. Orang kamu siap dia mahu pikul coklat. Mari gah. Ular suja'ul akraq. Mari dah. Balut masuk. Cop. Dah ketik kita selalu dah. Bisalah Nabi royak. Nabi royak dalam hadis dia. Ular tu kalau dia tepik tubik bisa dia kena tah dunia ni. Tepat bisa dia tak akan tumbuh pohon kayu. Tu nak royak tu bisa tak bisa. Nak ketik orang tak semaya. Dia tak ketik orang tak puasa. Dia tak ketik orang tak apa dia tak pergi wahji tak ketik. Orang tak sedekah tak ketik. Dia ketik orang tak semaya. Cepat tak semaya. Hani dalam kubur. Buku semaya so ni. Besar. Sabik tu Nabi suruh kita semaya. Nabi royak mula-mula suruh kita suruh anak kita. Suruh ajar anak kita bila umur 7 tahun, ajar semaya. Kalau kita nak ajar tak hira lagi weh. Umur 10 dah tak lekat lagi. Pong, rodek. Rodek suruh pihak. Hari royak buku semaya. Nabi kita. Boh, kita besar belakang dah. Nabi tekir tatuk lelaki.
Nabi tekan Datuk lelaki suruh bini anak suruh semaya. Seolah Tuhan kata, hei Datuk lelaki, mu suruh bini budu semaya, mu suruh anak-anak mu tu semaya. Tuh, Tuhan pesan, Tuhan tekan Datuk lelaki. Ni Tuhan kata ni, wa'mur ahlaka bisolati wasabir alaiha. Tu dalam Quran Tuhan kata. Wa'mur ahlaka, suruhlah engkau akan ahli keluarga engkau bisolati dengan sembahyang. Tuhan suruh Datuk lelaki saat ni tu suruh bini dia anak dia semayat. Tu nak ayat buku semayat. La nas'aluka rizqa. Tuhan kata aku tak ada nak minta lah rezeki kamu, tak nak minta duit bitih. Aku suruh mu semayat ya. Nahnu narzukuka. Aku duk wi rezeki kamu. Tuhan suruh kita suruh anak bini kita semayat. Tuhan royak aku tak ada nak minta duit kamu. Aku suruh mu semayat ya. Ani maci-maci noya. Ni buku Isra' dan Mi'raj. Sebab tu dalam Isra' Mi'raj ni noya tu buku besar kali semaya dan lain-lain daripada semaya. Tu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Gapo nama hak lain-lain lagi? Gambar-gambar hak Tuhan tunjuk ke Nabi kita dalam perjalanan ni dia. Dalam perjalanan ni Nabi Tuhan tunjuk banyak perkara-perkara lain pada semaya lagi. Supaya nak sempurnakan dalam ibadat semaya ni gapo? Oh, yang pertama Nabi royak orang sedekah jariah. Kita orang Islam semaya dah, tapi Tuhan royak pula sedekah jariah ke Nabi kita. Tuhan royak kena dah, bukan Tuhan royak. Tuhan tunjuk gambar ke Nabi kita. Tengah-tengah Nabi kita duk jalan tu, Tuhan tunjuk gambar orang duk ceruk padi. Orang duk mengetah, duk mengetah, duk mengetah, duk mengetah. Orang duk mengetah, duk ambil padi saat ni tu tak habis-habis. Tak habis-habis. Nabi pelik. Tak bisa tengok lagi lah. Dia duk ceru gandum. Masa Nabi tu gandum lah orang Arab. Ceru suk tanah dia dah. Paling tengok lep belakang masuk pula. Masuk pula. Paling tengok lep belakang masuk pula. Maka Nabi tengok tuan dia tadi tu paling ceru pula. Ceru habis suk tanah dia. Paling lep belakang masuk pula. Ceru pula. Ceru suk tanah dia paling tengok. Masuk pula. Nabi kata, ya Jibril. Apalah gitu lalu orang sini. Nyedung sekali. Lepas tu ambil buah tak habis-habis. Jibril peroyak ke Nabi kita. Ya Muhammad. Tuhan tunjuk saat ni tu nak wimurti kata umat mung lagi akan datang. Mana masa kita ni lah. Lagi akan datang. Umat mung lagi akan datang Muhammad. Umat mung yang suka sedekah jariah. Umat mung orang Islam yang suka sedekah jariah. Suka wak sejik, suka wak balasoh, suka wak tadika, beli tanah kubur, wak bala ponok, wak sekolah tahfiz. Semua tu palo tak ada bergadu-gadu, tak ada bergadu-gadu. Supo dengan orang ambil padi takdilah. Supo dengan orang nak ceruk gandum itulah. Habis masuk paling belakang, masuk pula ambil pula. Habis tanah paling belakang, masuk pula ambil pula. Hasilnya padi dan gandum tak ada berakhir-akhir. Ha tu nak royak kata. Supo itulah kita sedekah jariah. Jibril royak kata tu umatmu yang suka sedekah jariah Muhammad. Pala dia mengalir tak ada bergaduh-gaduh macam tu dah. Hani noyak kepada kita. Hani selain pada semaya. Nabi jumpa banyak pocik-mocik di tengah jalan. Nabi tengok pula orang dah hatuk kepala di batu. Nabi dia tak belakang borok syup. Syup Tuhan tunjuk nampak orang. Ramai yang berderu dah hatuk kepala di batu. Berdarah habis dah tak nampak dah muka ni. Pecah kepala. Tapi pelik Nabi kata, kenapa tak bergaduh kalau sakit kat muka kepala mu? Pelik sungguh. Kalau kita kat sakit, buah katak lah. Lidak hundup, pop. Cuma kambing belaga. Hundup, pop. Adalah. Pop. Aduh. Nabi kata lah, apa tak bergaduh? Nabi tanya ya Jibril, kenapa orang tu dah hatuk kepala Jibril? Geno tu ia sakit, ia hatuk kepala, ia berdarah habis licin. Bapa ia tak bergaduh, Jibril. Jibril kata, tu Muhammad, tu yang nak royak kamu.
Gambaran tu tahu tak kuah main dia gapo? Itulah umat mung dia suka tangguh-tangguh semaya. Faham tak? Umat mung dia suka tangguh-tangguh semaya. Masuk waktu dah. Masuk pun tak ada dah. Tapi tangguh semaya. Suka tangguh semaya. Lagu mana tangguh semaya? Bini kata, Allah, weh mungkin tak semaya lagi gelak dah ni. Pelik sungguh Datuk ni. Eh, geno lah. Alah, dah, ha? Ha, tu lagi tangguh. Tidak. Lepas tu ni geno lagi, weh mu. Dah, ha? Ha, tidak. Ha, dia mahu, dah, 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 dah. Khabar-khabar, Allahu Akbar. Mayat sah. Bawa siapa dua rekaat untuk bila pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, dua rekaat lah sah, dua rekaat lah ngorik. Ni orang suka tangguh semaya, tak alih semaya. Tak alih tangguh semaya. Sehingga habis waktu tu, Allahu Akbar, harrah. Sebab tu Nabi kata, Nabi kata amalan yang paling molek Tuhan suka sekali gapo nama. Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Semaya di awal waktu. Bila masuk semaya dah, orang ber dah, semaya dah. Kata sikit-sikit semaya dah. Bime takutnya mati setelah lagi sakuk dengan semaya. Orang tangguh semaya, bime takut mati. Sebab tu nak ayat tu orang tangguh semaya, Nabi tengok contoh malam tu Tuhan ada tunjuk orang dah hatuk kepala di batu. Hani no ya. Tu Isra Mikraj. Selain daripada semaya dah, benda lain lagi. Tuhan ada tunjuk Nabi kita benda lain lagi, hukum lain lagi. Nak wis penuh dalam kita jadi orang Islam, lagu mana nak masuk syurga Allah Ta'ala. Ha, sudah ya. Nabi berjalan-jalan pula dengan borok, nampak orang ada kekal muka. Kerang. Dengan kuku tajak. Kuku sebab kuku tu maga dah tajak. Kerang. Heret sampai dada. Dada dia pun berjalu, darah merah. Pipi dia ni habis belah habis cari. Adalah. Sakit pun duk kekal. Duk cakar muka. Duk kekal muka dengan kuku tajam dia. Nabi pelik. Semua tu hai royak dengan gambar belaka. Bukan royak dengan mulut tak. Bukan royak dengan suara tak. Maka Jibril royak lah. Nabi kata, apa tu ya Jibril gambar orang ada kekal muka tu, darah habis tu. Kaca ada kekal lagi tu. Jibril kata, tu umatmu. Ada segulungi manusia suka mengupak hak orang. Suka buka ke aib pe orang. Sehingga orang tu jatuh maruah nama baik dia. Oh, ni enggak banyaklah dalam masyarakat kita. Ni moci-moci noyak. Nabi tengok dalam perjalanan ni dia. Tengah-tengah dia naik borok. Orang ada kekal muka, darah habis. Nabi tanya Jibril, Nabi tak erti. Apa tu hai, tu hai royak gambar ni, apa kuam main dia. Maka Jibril kata, umatmu hak suka mengupak. Suka royak ke air pair orang. Buka ke air pair orang, orang tahu belakang. Tu noyak tu. Sehingga orang tu jatuh maruah dengan sebab kita duduk kecik hadiah. Ha, ni banyak dalam muka pun kita ni. Oh ni banyak sekali lah lah kapung. Dah, ambo berasa dah tahu lah bangku pauh ni. Tapi dia rasa tak lain juga dengan orang Muhammad pun. Muka nak kena nasi budu tu sambal tu ya. Oh, tak ada dah lah. Dia kecek-cek dah tu. Dia sorok koho tu, cek tu mengopak. Dia mata perik-perik-perik. Tengok, ha, jalan-jalan. Kecek buat koho. Sorok, ya Allah, koyak. Oh. Ha, tu cek dah tu. Cek, koyak orang dah. Tak ada pun. Oh, tak ada pun. Koyak habis. Koyak habis. Koyak habis. Dia tahu ke dia. Seperti saya ni. Saya beritahu CNN, hak Amerika. Dia berkata, lebih dah congkak lagi. Habis lah kapung nyoyak dia. Hani nyoyak tu, ingat molek deh. Ingat molek kekal muka akhirat. So. Ni nyoyak tu, orang suka mengupak, royak hak orang. Royak ke air pe orang. Tidak. Orang dia susu, kita buka. Anak dia tu lah, duk ngaji di surat, nung, tino. Lepas tu klik lah, nampak pucat ya. Perut besar 3 bulan. Bawa tahu dia, tegak weh. Kita bisik kau sabis. Eh, koyak. Oh, tiga bulan. Oh, kita tahu. Oh, aku tak tahu lah. Tapi, aku tahu. Aku tahu. Aku tahu.
Oh, tu klik nak beranak tu. Ah, tidak. Tak ada gadget gerah, gadget kau tu. Royak tu, ha, tu dia habis. Habis terakung dia, habis bunuh nama Abil Cing. Sebab apa? Sebab kita duk jajah dia. Ni nak ayat tu kita ke kamu ko kita. Ha ni nak ayat, banyak sekali. Deh. Mau kita kau buhi keceklah. Kecek ikut. Kalau hak uduh kecek hak uduh. Kalau janguk dajak hak kecek cara janguk pula. Tak ada. Nak kecek tak ada gitu. Sebab tu buat kita kena perak molek. Beradu hak kecek hak orang. Tak boleh. Nah, ada satu hadis Nabi dia royak. Jangan nak buka ke aib pai orang. Jangan nak buka ke aib pai orang. Jangan dia royak kau orang benda tak molek dia tahu orang tu pada orang lain. Gano Nabi kata satu hari akan jatuh tadi dirimu. Tidak. Akan jatuh tadi diri kita. Ni Nabi suruh kita bakat beringat. Kalau muda royak hak orang tu sikit lagi nanti tengoklah. Hari ni orang suka kita, satu hari akan orang suka demo pula. Kita dak royak tu laki demo. Tu laki dia tu lah. Oh, izinlah suka. Dua tak lama, kena tu laki kita pula. Teh tu laki kita pula. Dulu kita kecek hak anak demo. Oh, anak dia tu beratlah. Perut besar. Duk ngaji dia tak tahulah apa, orang mana tak tahulah. Klik nak beranuk. Sukarlah kita. Tak lama anak tina kita bawa pula. Ni nak ayat. Tak boleh terajuk ke orang. Ha, tak boleh kita menyinirkan orang. Jangan dia buka hak orang. Tu hari terlekat dengan kita pula. Kita buka hak demo. Sikit lagi demo buka hak kita. Hari ni kita suka demo, satu hari demo suka kita pula. Hari ni kita royak tu lelaki demo, sikit lagi demo royak tu lelaki kita pula. Ni nak royak dalam Islam tak boleh. Bila ada tak boleh, kita stop. Kalau anak kita nak kecek, kita royak. Hei, jangan dia kecek. Ni dia kecek, hau orang, jangan. Tak baik. Kalau bini kita kecek, beri makian tu lelaki kena lari. Kalau lah tu lelaki saat ni tu kecek, bini kena lari. Kena lari belakang, jangan duk kecek. Jangan duk berjajur benda tak boleh. Dia akan jakit dengan kita. Dia akan jakit dengan kita tak lama. Hari ni terkecek hademo, satu hari dia mau kecek hak kita pula. Haning no ayat Tuhan balas selalu dah. Sebab tu Islam tak leh. Sebab tu Islam dia kata wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu, mu jangan duk merisi hak orang. Jangan duk risi hak orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, mu jangan duk upakkan setengah kamu akan setengah yang lain. Islam dia larang kita royak tu. Haning Isra' Mi'raj Nabi tengok. Nabi berjalan pula makcik weh dalam pertengahan jalan. Nabi tengok pula. Tengok apa? Nabi tengoklah sekepulai manusia pakai duk makan daging toh. Ada daging dua kawah duk tengah pada pasir. Sekawah ni duk tak baru. Duk tak dalam api, air duk gelegok-gelegok. Daging masuk molek. Buk molek dah. Tapi tak ada orang makan ramah. Tak ada dia bubuk tak makan gitu ya. Hak sekawah lagi duduk di padang pasir. Duduk tak tanuh. Air penuh. Tapi bau busuk lah. Bau busuk lah hijau. Busuk tapi lah pakak hurung lah darah. Pakak hurung lah daging busuk. Pakak duduk makan daging busuk pelek. Daging busuk jadi berehi. Ambil stokoh kikir-kikir pakak bagi. Kamu pula. Kikir-kikir-kikir korang-korang. Kamu pula. Pakak bagi penuh orang. Penuh orang nak makan daging. Nabi berasa pelik tanya Ya Jibril, genun daging hok masuk tak makan. Genun kacau duk bubuk duk kurung, kawah hok daging busuk. Jibril kata umakmung lah Muhammad. Gano tu Muhammad? Gano tu Jibril? Umakku lagu mana? Umakmung yang suka tidur dengan tino bilik. Umakmu yang suka berzina. Bining ada dah tapi tak tidur dengan bining. Dia main karaoke. Bining ada di rumah. Hak halal, hak masak. Tapi tak tidur dengan bining. Dia cari tino hak. Hak dia sipai, hak dia taruh. Hani nak ayat tu. Ada ke tak lagu ni? Hani di masa kita ada ke tak pociwa-ciwa? Orang jatuh dia main tino bilik. Orang jatuh dia main karaoke. Oh jatuh dalam hang Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Hai. Ah, tu nak ayat tu. Hari ni nak ayat tu, Nabi tengok dah dalam perjalanan Isra' Mi'raj.
Bini di rumah anda dah tak saya bini, tak saya nikah, tak saya duduk dengan bini. Gendong tak tidur dengan bini pun. Tahu kau sepuah. Lepas tu gendong? Eh, dia hajai. Dia apa tu? Peracun. Gendong acak peracun. Alah, peracun luar gendong. Dia simpi lah guning lah. Pinggup peramah ni. Peracun. Apa peracun, peracun tengoklah. Kenapa dia ingat tino hajai lah. Peracun wemu. Hani noyak. Hani nak royak orang Islam kita Nabi royak. Kalau Nabi tengok di masa dulu, masa Isra' Mikraj. Orang dia makan daging mentah, daging busuk. Sedangkan daging masak dah, tak ada hidup makan daging masak. Tu noyak Jibril kata, bini ada daging masak tapi tak makan. Hidup makan daging busuk. Pas daging busuk, stoko tu bakal gila 4-5 orang. Orang bilik eh. Pukul 8 tidur dengan dia tu. Pukul 10.30 dengan jatuh lain pula. Nak boleh ke gelak ke cerah tu Allah 2 3 4 kan. Ah daging soko pakak duk gili makan. Duk gonggong noyak tu. Ni Nabi tengok di Malaikat Isra Mikraj. Di Makia juga Nabi berjalan Nabi tengok orang tino duk kena catuk dengan besi di kopek dia. Orang tino besi rekok spesialik. Melekat catuk di kopek dia ni. Jup noneng. Tumik darah ceruk di kopek. Kelanya bogeh. Adulah. Dia berjeri. Dia nonain di kopek dia. Oh, kopek dengan ayat tu. Oh, dia nonain sakit lah. Titik. Nabi tengok. Nabi tanya Ya Jibril. Apa retina tu? Tu saya tunjuk gambar apa kat aku tu Ya Jibril. Aku tak faham we gambar ni. Jibril pun ayat. Itulah umatmu lagi yang kedatang Muhammad. Umatku macam mana Ya Jibril? Umatmu wanita retina. Tok laki ada dah. Tapi duk selikuh dengan jantan lain lagi. Sehingga dapat anak berzina. Tumbek anak. Bo tumbek anak. Tanya anak dia tu. Lah anak abad mo. Eh? Ya royak tak anak abad dia. Tapi daripada anak jantan lain. Duk curi tidur dengan jantan lain. Siapa boleh anak. Ada ke tak boleh sangkum kita. Ada ke tak boleh sangkum kita orang pesan ni. Kau Nabi tengok. Ah, haning nak royak kata. Semua dosa-dosa ni Nabi tengok dah. Tuhan royak dah kepada Nabi kita. Jibril royak dah gambar Tuhan tunjuk. Orang tino ni suka selikuh dengan jatah. Apa panggil tidur yang tercuri. Tok laki ada dia. Tok laki dia cokoh. Tapi dia bahu dengan tok laki dia gede tidur jatah. Siapa boleh enok? Siapa tu be enok? Akhirnya asok jatuh dengan besi tajam di kopek nonai. Duk jerit tah. Adalah. Dalam neraka esok. Hani moci-moci nak ayat kata. Ning Isra' dan Mi'raj kita. Nak ayat kata bahaya tak bahaya moci. Sebab tu Isra' dan Mi'raj ni orang tak tinggal tempat kita. Tempat kita ni ke Isra' Mi'raj ni tiap-tiap tahu. Tiap-tiap tahu kecek Isra' Mi'raj. Bapa kau boleh kecek tiap tahu? Kerana nak beki diri kita. Hagano boleh beki diri dengan Isra' Mi'raj kau? Yo. Pasal isi Isra' Mi'raj ni pengajaran hidup kita. Cara hidup kita. Kita nak pergi betul dengan Islam. Kita nak pergi betul dengan Islam. Nak pergi betul perjalanan kita dengan Islam. Luar macam mana tak sebab dosa dengan Tuhan. Macam mana kita nak baik diri kita dengan Allah Ta'ala. Isra' dan Mi'raj satu juzuk daripada pengajaran Islam. Ha, hari ni royak. Ni kita nak royak hari ni. Sebab tu orang sore-sore nak berjuruh ni. Nak jadi ahli syurga di moci-moci. Bukan seni. Bukan seni nak jadi ahli syurga. Ha tu. Kadang-kadang setengah orang tekoh mudah gitu ke Allah. Dia berkata naik dia. Gelinyalah tekoh mudah-mudah gitu ke nak boleh kau belaki. Tua ni tak apa dia patah. Dah. Nampak tu bibik kau sebeh. Dah tu tekoh mudah gitu dah. Oh tekoh mudah gitu dia berkata. Oh jangan tu nampak lagu tu. Oh nak nikah tak wear dia tu berapa kali tikut cak tu. Tu nak ayak kata. Nah, pas tengok kau tua ni katlah. Ha, nak boleh kain-kain semua dah. Ha, baru balik ya baru. Ha, baru apa hari ya baru. Mujur tu saya tak mati kau mudah. Itu tidak neraka pula-pula. Ha, ni nak ayak tu nak uya di sepenuh orang-orang ni payah. Sebab tu kita kena perak tua kita uya di molek dah. Rem ciwit kita ni uya di molek dah. Ni ahli syurga Allah Ta'ala nak ayak macam-macam. Sebab tu ni kita ni tanggungjawab banyak sekali.
dalam hidup kita. Dulu diri kita lebih. Kemudian bila-bila kita dah patah dah boleh anak dah. Anak kita pula lebih. Cara didik anak pula. Allahu Akbar. Susahnya kita hidup nak sampai ke akhirat esok. Sebab dunia yang Allah Ta'ala penuh dengan ujian kena jaga sama-sama. Dunia dia tu yang tanyanya. Dia duduklah kubur tak kena semayat. Dah. Duduklah kubur tak kena puasa. Dah. Duduklah kubur tak kena bertobat. Dah tu yang tak terima. Dah. Nak buat tak buat. Sini dah tempat kita. Ini medan dia. Ni senam dia. Pak kita. Pak kita per, apa ni? Pertibat. Ha, tempat kita pertibat. Nak jadi ahli syurga, sini kena praktua. Hani ingat molek. Apatah lagi, hak Nabi dia royak. Malek, Isra' Merak, Nabi kita tengok neraka. Bila siapa di Sidratul Muntaha, Jibra'i bawa Nabi kita masuk neraka. Kita tengok dalam neraka, Nabi teriak, moci-moci. Sembilan gambaran, hak tu saya tunjuk dalam neraka saja malam itu. Nabi teriak. Tak boleh tengok Nabi. Nabi tak boleh tengok. Teriak minta Jibril padahlah tengok pada. Nabi tengok lain neraka Allahu Akbar. Orang tino dah tergantung-gantung. Sehingga Nabi kata gano, "Ittala'tu finnar." Aku pergi tengok tengok dalam neraka. "Fara'aitu aktsara min ahliha." Aku nampak kebanyakan ahli neraka an-nisa. Orang tino lah paling banyak sekali dalam neraka. Ni Nabi royak siap-siap dah. Bukan mau nak kata orang tino. Bukan mau nak hina retina. Ni wakil sungguh. Ha, inilah kebenaran Nabi royak sendiri. Kata retina paling banyak sekali dalam neraka. Celia tino dengan jatah. Retina bagi dua dengan jatah. Dua gie retina segie dengan jatah dalam neraka esok. Paling banyak sekali retina masuk neraka. Sebab tu meleklah kita. Sehingga sahabat tanya, "Ya Rasulullah. Sebab gapo boleh retina masuk neraka banyak ya Rasulullah?" Bila Nabi royak hadis ni, Nabi isyarat kepada sahabat. Nabi kata sebab retinanya al-famu wal-faraj. Nabi tunjuk mulut dia. Al-famu. Mulut. Retina sebab mulut. Retina masuk neraka sebab mulut. Ha, apa tengok molek? Retina. Kena tu beri royak. Beri bari. Beri ngopak. Beri pelagu orang. Ni nak ayat ingat molek retina. Jangan jadilah kita ni racun di dalam masyarakat. Jadilah penawar di dalam masyarakat. Ni nak ayat. Jangan kata masuk kita seorang gocoh biar orang. Tu panggil racun. Ha, mula tak ada nak gocoh lagi, bawa masuk dia seorang pau gocoh dah. Tu panggil racun. Bagi jadi penawar. Orang nak gocoh dah tak jadi gocoh baik habis. Ni baru jadi nak ayat tu. Ni nak jadi. Retina masuk neraka sebab mulut. Yang kedua, wal faraj. Nabi tunjuk kemaluan. Yang dibarai dia. Retina. Ada orang kecek, mula jual murah selalu. Mula-mula kata taksi. Bo kena karung, naik mutu perak takut. Mula-mula munak kena dia tu, buat keropoh hitam, pun tunggu kayu. Bo jatuh tu kata, alah, dia mari jangan kalau ucil lah, kita ucil lah, ha. Kita hudus sebab dia menyangkut, ya. Haa, setan apa naik dia? Naik orang bawa hudus tu. Pergi patah, tak dia hudus tu, kelihatan serbaik. Tidak. Nak royak kata orang retina. Kemaluan ni ingat molek. Tu. Sebab tu dalam hadis Nabi kata orang retina ni mudah masuk syurga. Mudah masuk syurga. Tapi banyak masuk neraka. Pasal apa? Tak lepas tuksok Allah Ta'ala. Lagu mana Nabi kata mudah masuk syurga? Retina ada empat perkara yang masuk syurga. Ingat molek mana ayat ni? Pasti molek nyawa kokoh ya. Nabi kata iza sallatil mar'atu salataha. Retina bila dijaga semaya lima waktu dia tak tinggal-tinggal. So, masuk ahli syurga. Wa soma syahraha. Retina bila jaganya puasa bulan Ramadan dia tak tinggal. Dua. Yang ketiga Nabi kata wahafazat farjaha. Oi tino nak jaga kemaluan yo, jangan duk lok kok orang jatuh masuk kosong. Pera. Kena jaga kemaluan kita tu. Jangan duk lok orang jatuh lain masuk kosong. Hak kita tu kita laki yo, jangan orang jatuh lain. Jangan duk herok jatuh tu jatuh ni. Bukan benda herok nanti tu.
Ha, tinggal molek. Ada kita. Katuk laki pun jalan ngak keluar aku tak apa, ke jamah aku tak apa, ke amah aku tak apalah. Kira sepeng apa nak wakah gitu. Kau kena penyek gitu. Tale. Tu Nabi besar mana? Wa hafazat farjaha. Jagalah kemaluanmu tu. Yang keempat Nabi kata wa ta'at zaujaha. Ta'at ke suamimu saat itu. Ta'at ke suami yang dia dengar kau tu laki. Tu laki royak gapo kena reti. Benda molek lah. Dia tak molek alih to'ak tu laki pun. Tu suruh to'ak tu laki. Bila pak karun ni ada, Nabi kata, Qila laha yaumal qiyamah. Hari kemah esok, ada melekat meroyak kita. Eh, makcik, udhulil jannata min haisu syi'ti. Masuklah makcik, syurga mana makcik nak masuk lapai butir syurga. Lapai butir syurga ni ikut makcik nak mana. Makcik masuklah. Tu hewi bebah. Ni orang tino pak karun, ingat molek. Wah, orang tino mudah sekali lah masuk syurga. Tapi kena masuk neraka. Ha, tak tahan ni, nani. Kau tak tahan ni. Mana kau berat dua perkara? Jaga kemaluan dengan to'ak tu laki. Payah. Ha, payah, payah, payah. Kadang-kadang dengan tu laki ni, Allah Akbar. Dan yang mula mengepek. Pukul apa sudah aku sebelah. Memang kau, ha. Gak popek, 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 popek. Tu lagi tergenok memang ni. Kuasa tak ada kamu sekarang, duk kecek dengan dia. Ha, dia mengepek. Tu lagi klik kerja bunyi popek, popek, popek. Allah. Tu lagi kata tak beradu lagi memang. Paling muter pusing mula aku dah kopi. Bawa klik yang kedua bunyi lagi popek, popek, popek. Gue mutu klik dia salah pakai darah. Kan dia tengok dah kopi tak gamuk. Kok gue mutu tak gamuk. Dak dulu. Bawa klik yang tiga nak pada mulut tengah jenera tak benda. Haa, beranak. Haa, jenera dah bila tiba-tiba ni. Habis dah berepek. Allah, ha. Mula pukul apai tadi sudah aku sebelah. Hmm, dia pasal berhim ngepek, kau berepek lah. Haa, aku pasal menyupah, ha, jaga menyupah. Haa, kena menyupah tu kat Allah, wakbar. Bila lagi tu lelaki tak lawa. Haa, tu tak nak gabur dah lah. Mulut upai mulut dia dah lah. Ah, tu duit habis celaka, menatai bengong ni. Ah, habis sini. Ha, ni ingat molek dia, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kena patut ingat molek, ingat molek. Kan masuk syurga dah lah. Okey, tino pak karo sana, ya, ingat molek. Pergilah, hajarlah anak kita semua. Anak tino kita ada lalu, goyak dia. Goyak anak tino, asuh anak tino pak karo ni. Punya dia nak tino termasuk syurga. Satu semaya jangan tinggal. Yang kedua poso jangan tinggal. Tu Nabi kata. Lepas tu jaga kemaluan dia tu. Untuk laki dia, jangan wik orang lain. Yang keempatnya to'ak untuk laki dia. Ajar anak kita wilkah benda ni. Belahlah, tak kaya pun tak apa. Tak ngaji pun tak apa. Wik ada pak karo kepada anak-anak tina kita. Ingat, dia akan masuk syurga bulat-bulat. Tuhan wik bebas di akhirat asap. Hani Isra' Mi'raj mengajar kita untuk jadi orang yang baik. Hani. Allahu Akbar. Tu nak ya. Nabi berjalan-jalan, Nabi jumpa pula. Orang duk katuk jalan. Orang duk katuk jalan. Allah, Nabi tengok. Ih, pelik. Pelik Nabi tengok. Ih, orang ni lah. Ha? Duk katuk jalan, ambil rebur daun kayu, rebur rating kayu, heret. Tok, tengok tembok. Tok, tengok tembok. Tok, tok. Apa tu? Nak wik orang jalan payah. Ha, pelik Nabi kata. Orang jalan, orang jalan, dia letak rebah. Dia rebah, dia katuk dengan rebah-rebah, dui-dui. Nabi tanya ya Jibril, apa tu orang ni? Apa orang ni Jibril ni boleh katuk jalan? Sedekah jalan, orang dia berjalan dengan sedap-sedap datang dia katuk. Jibril kata, itulah umatmu Muhammad. Apa umatku ya Jibril? Tuhan nak tunjuk kata umatmu saat ini. Tak boleh tengok orang seni. Tak boleh tengok orang seni, tak boleh tengok orang seni. Hani ada juga penyakit lah kampung kita. Penyakit lah kampung kita banyak juga hari ni. Apa pasal tak boleh tengok orang seni ni? Dah. Tak boleh tengok orang seni ni banyak juga. Dah orang beli kereta, siap dia pun. Tak tidur tengah hari. Dia kata kena macam tak tidur, tak jenera. Orang buat klik mari baru, tak tidur tengah hari dia. Gi kau tu, gi kau ni. Kegi umur dia tu, kegi ni. Kena gida beroyak ke orang. Ha kena? Lah, aku tahu lah beretak. Ha, dia karik dengan orang beli kereta.
duk karik kat orang beli mari. Jadi dia tak seni, bila orang seni dia tak seni anu dah. Dia tak boleh tengok orang seni, dia tak seni hati. Hani nak ayat Nabi royak juga, Tuhan tunjuk juga. Ni menyakit tak molek dalam agama Islam. Waktu baik. Tidak. Bila demo tengok orang klik Toyota Rewo Paidai. Kita pun teluk alhamdulillah. Allah berapa ni hak rung ning ni hak? Kita tak ada duit nak beli dia pakai colet tu kita. Tanya demo. Nak beli kereta tanya. Berapa hak ni ni? Oh 800 lebih dah. Lah asuran berapa bulan tu? Eh mocik ni ngolah demo beli kereta pemuju dah. Ha. Mocik ni mampu dengan colet buruk tu dah. Ha, kita kena terima kasih dia mau beli kereta baru. Baru tuan dia tersayang kita. Tidak. Islam you ajar, jangan duduk deki. Jangan duduk susah hati orang boleh nikmat gapo. Tidak. Gede royak tu kata beretah. Lah, aku tahulah beretah tu. Ikut dia nak beretah tak beretah, hok dia. Mundur karik pun. Dia tak boleh royak tak beretah. Nak jatuh juga orang, royak orang boleh beli kereta. Tak boleh. Pasal rugi Islam tak ajar lagu tu. Bila demo beli kereta, kita tolong terima kasih hati. Alhamdulillah, Moji tengok kat demo ni kau, ha. Baru ni motor baru ni buat beli kereta pula. Itu heavy rezeki sungguh buat demo kau. Moji muju dah demo beli kereta kau. Moji boleh cuba tu pergi uang ke puluk tak apa dah. Baru tu yang tengok, oh jolok dah Moji, oh gitulah tu heavy rezeki. Tak kedi kita kena sakit perut tengah malam. Kita sakit perut tengah malam. Adalah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dia pun buka berita. Nak kereta kan makcik? Kalau nak kereta, apa nak buat tubik? Miok dadah tak ada nebuh kali. Nak bagi pun sakit. Tengok, dah terbaik. Ya. Kalau kita tak baik, tak kena? Aduh. Ya Allah. Aduh. Ya Allah lagi. Aduh. Ya Allah. Tuan kata kena? Widuk mapuh gitu. Ah, kan aku beli kereta, kata aku ni beretah. Nah, ajar dia, hidup mampu je. Aku mana nak pergi rumah sakit. Ha, nak royak kata, tak ada lambo lah. Islam pun lari. Jangan duduk tengok orang, jangan tak puas hati dengan orang. Hani dia tak boleh tengok orang seni. Bila orang seni, dia susah hati. Sebab tu dia duduk rebak jalan, rebak jalan, rebak jalan. Ah, tu. Hatulah moci-moci nak royak tu Isra' dan Merak ni lagu ni lah. Banyak Isra' Merak ni banyak. 18 gambaran semua Tuhan tunjuk kepada Nabi kita dalam perjalanan ni semua tu. Ha, sebab itulah malam ni kamu rasa setakat ni lah. Mocik-mocik dah. Ha, kalau nak cerita panjang lagi, mocik-mocik. Banyak lagi Nabi kita berjalan.